diskusi ya terkait pengembangan komunitas dan pembuatan perencanaan usaha. Nah yang apa kemarin latihan bikin apa aja kemarin? Mendesain telur, jahe instan. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Hari ini akan dipraktekkan ya. Jadi bapak ibu yang nantinya akan membuat, yakin nanti bisa dibuat nih. Yakin ya. Nah bapak ibu, jadi apa yang dipraktekkan itu sebenarnya tidak hanya bermanfaat mungkin lagi untuk rumah tangga ya. Di sini kan banyak kafe juga ya. Nah bisa ditutup warung gitu ya. Nah, itu juga bisa nambah-nambah penghasilan. Selain mungkin nanti lewat bumdes bisa juga kita buat ke desa lain ya atau kecamatan lain. Jadi peluang itu ada kalau kita mampu dan bisa. Nah buat kawan-kawan yang perencanaan bisnis gimana nih kemarin bisa nggak mengikuti ininya ya bisa. Nah nanti ini kan hari terakhir ya, paling tidak draftnya baru bundes sudah bisa ditunjukkan. Nah ini membantu kami juga untuk melaporkan kegiatan. Oke, nah kita akan mulai sebentar lagi. Nanti akan ada praktek yang diarahkan oleh Ibu Maher. Pasti nunggu ujungnya. Jadi sengaja saya singkat dulu, lain masalah ya. Nah, yang kawan-kawan yang melanjutkan perumusan definisi dan perencanaan usaha kembali di ruangan Pak Kantor Pak Kades ya desa di sebelah, nanti kita bisa lanjutkan. Baik, mungkin itu adakah dari bapak ibu yang mau ditanya ya terkait rencana kita hari ini atau apa yang sudah dialami kemarin, mau ditanyakan atau dikasih saran buat kami semua, ada? Adakah? Belajar baru-baru? Lanjut ya? Berarti Pak Supiano sudah semangat ya? Ada perubahan di hati baru. Nah seperti biasa, nah sebelum mulai Dekta mau kasih ini dulu, senam pagi. Silakan Dekta. Bapaknya mengingatkan.